Dalam perkembangannya, ada tiga macam lambang palang merah yang resmi diakui internasional. Yang pertama, palang merah di atas warna dasar putih. Adalah kebalikan dari bendera Swiss sebagai lambang yang diakui untuk menghormati negara Swiss atau kewarganegaraan Jean Henry Dunant pada tahun 1864. Sesuai dengan Konvensi Jenewa, bahwa dalam satu negara hanya boleh dipergunakan satu lambang saja. Untuk lambang palang merah, banyak dipergunakan oleh negara-negara di Eropa, contohnya seperti Palang Merah Amerika, Palang Merah Prancis, Palang Merah Belanda, Palang Merah Spanyol, dan lain-lain. Kedua bulan, sabit merah di atas warna dasar putih digunakan pertama kali oleh negara Ottoman. Atau yang sekarang disebut negara Turki, bulan sabit merah diadopsi dari lambang negara Turki atau kebalikan dari bendera Turki. Bulan sabit merah sering dipergunakan oleh negara-negara di Timur Tengah, contohnya seperti bulan sabit merah Palestina, bulan sabit merah Arab Saudi, bulan sabit merah Afghanistan, dan lain-lain. Yang ketiga, singa dan matahari merah di atas warna dasar putih. Pertama kali digunakan di negara Iran. Namun, sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Pada konferensi internasional yang ke-29 tahun 2006, sebuah keputusan penting lahir, yaitu diadopsinya lambang kristal merah sebagai lambang keempat dalam gerakan dan memiliki status yang sama dengan lambang lainnya, yaitu palang merah dan bulan sabit merah. Negara yang mengadopsi kristal merah adalah negara Israel. Lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Lambang sebagai tanda pengenal berfungsi untuk menandakan bahwa penggunanya adalah pihak yang terkait dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Contohnya seperti ICRC, IFRC, dan perhimpunan nasional. Lambang sebagai tanda pengenal memiliki ciri berbentuk kecil seperti lambang pada bagian dada ataupun bagian lengan ataupun bisa melalui kartu tanda anggota. Kedua, lambang sebagai tanda pelindung. Maksudnya agar dilindungi dan tidak diserang oleh pihak yang berperang. Contoh lambang sebagai pelindung adalah dipakai dalam bentuk yang besar. Karena lambang tersebut harus dapat dikenali dari jarak sejauh mungkin, seperti lambang pada bangunan, lambang pada transportasi kesehatan, dan lain-lain. Perhimpunan Nasional adalah satu-satunya organisasi kepalang merahan yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah yang dibentuk oleh negara yang menandatangani. Konvensi Jenewa untuk negara Indonesia mengadopsi lambang palang merah dan menamakannya sebagai Palang Merah Indonesia. PMI didirikan pada tanggal 17 September tahun 1945 dengan Muhammad Hatta sebagai ketua umumnya. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, PMI berkomitmen untuk memberikan layanan tanpa memihak golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dibentuk pula oleh Komite 5 yang terdiri dari Dr. Mohtar, Dr. Bahdir Johan, Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950. Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana. Terbentuknya PMR dilatarbelakangi oleh Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Pada saat itu, Austria sedang mengalami peperangan karena Palang Merah Austria kekurangan tenaga untuk memberikan bantuan, akhirnya mengerahkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai kemampuannya. Mereka diberikan tugas-tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian, mengumpulkan koran bekas, dan majalah-majalah. Anak-anak tersebut terhimpun dalam satu badan yang disebut Palang Merah Pemuda, yang kemudian menjadi Palang Merah Remaja. Pada tahun 1919, pada sidang liga perhimpunan Palang Merah Internasional diputuskan bahwa gerakan palang merah remaja sebagai satu kesatuan dari perhimpunan palang merah dan bulan sabit merah. Di Indonesia, tepatnya pada Kongres PMI yang keempat pada bulan Januari tahun 1950 di Jakarta, PMI membentuk palang merah remaja yang dipimpin oleh Nyonya Siti Dasima dan Paramita Abdurrahman. Pada tanggal 1 Maret 1950, berdirilah Palang Merah Remaja secara resmi di Indonesia. Sebagai anggota PMR, ada tugas yang harus dilaksanakan, yang dikenal sebagai tribakti, yang harus diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh semua anggota. Tribakti PMR diantaranya meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti kepada masyarakat, dan mempererat persahabatan nasional dan internasional. Di Indonesia, dikenal ada tiga tingkatan PMR sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang pertama, PMR mula yang berada di tingkatan sekolah dasar dan berusia 10 sampai 12 tahun. Yang kedua, PMR madya. PMR ini berada di tingkatan sekolah menengah pertama, berusia antara 12 sampai 15 tahun. Yang terakhir ada PMR wira. PMR wira berada dalam jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat dan berusia sekitar 15 sampai 17 tahun.